Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Surapati, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga masuk jurang lantaran sang sopir mengikuti Google Maps. Mobil tanpa membawa penumpang ini masuk jurang sedalam 15 meter. Diduga sopir mengantuk dan tidak menguasai medan jalan sehingga mobil hilang kendali. Insiden ini bermula saat pengemudi dari Tasikmalaya menuju kota Bekasi. Dalam perjalanan, ia menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah perjalanan agar terhindar dari kemacetan. Akibat ketidaktahuan medan jalan, akhirnya pengemudi mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan malam. Malam jam 14:30 Januari. Kedalaman itu 15 meter. Tidak ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Sopirnya, alhamdulillah, sehat. Wah, ini mungkin lokasinya, mungkin mobil di bawah itu mungkin ditarik ke derekan aja. Nggak bisa, takal nggak bisa itu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir pun selamat dan telah dievakuasi. Namun untuk proses evakuasi kendaraan harus menggunakan alat berat. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.